Man. Iya nih, kemarin kan kita di Medan nih, Man. Nah, kita sekarang mau meluncur lagi, mau terbang lagi ke Makassar. Karena insya Allah nanti ada outlet pertama, akan ada grand opening outlet pertama The Kriuk yang ada di Makassar. Tanggal 22-23 Juli 2023. Daripada penasaran, yuk ikutin terus video kali ini. Kembali lagi nih sama kita di sini, kan? Ikutin terus video-video kita lainnya ya. Assalamualaikum Sobat The Kriuk. Konnichiwa. Assalamualaikum Sobat The Kriuk. Selamat datang di ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, jadi Sobat The Kriuk, pada kali ini insya Allah hari ini akan ada grand opening outlet pertama The Kriuk yang ada di kota Makassar, tepatnya di Jalan Pacerakang. Jadi buat warga Makassar, sekarang The Kriuk sudah datang di kota Makassar, dan buat yang pengen mampir ke outlet kami yang pertama ada di Jalan Pacerakang. Nah, nanti di sana Sobat The Kriuk bisa cobain menu-menu terbaik di Kriuk, mulai dari ayam original, ayam hot, ayam sambal geprek, ayam saus keju, ayam saus The Kribo, ayam saus black pepper, kulit, kentang, dan masih banyak lagi varian yang bisa dinikmati. Dan pastinya ada icip-icip ayam gratis. Mau tahu seperti apa keseruan grand openingnya? Yuk ikutin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Makassar, hari ini kita grand opening outlet pertama The Kriuk yang ada di kota Makassar. Alamatnya di Jalan Pacerakang, kota Makassar. Dan di grand opening kali ini kita mengadakan icip-icip ayam gratis dan promo beli 2 gratis 1. Mari ramaikan grand opening outlet The Kriuk yang pertama di kota Makassar. The Kriuk, jagonya Kriuk, asli Indonesia. Selamat siang warga Makassar. Hari ini kita grand opening outlet The Kriuk yang pertama di kota Makassar, dan kita mengadakan icip-icip ayam gratis dan ada promo beli 2 gratis 1 ya, hanya hari ini untuk warga Makassar dan sekitarnya yang sedang beraktivitas pada siang hari ini bisa langsung mampir aja untuk mencoba produk dari The Kriuk Fried Chicken. Kita ada varian yang best seller, itu ada ayam original, ayam hot, ayam saus The Kribo, ayam saus keju, dan ayam saus black pepper. Dan ada kulit serta kentang ya. Silakan untuk pada warga Makassar, silakan mampir. Karena kita sedang mengadakan grand opening outlet pertama The Kriuk di kota Makassar ya. The Kriuk Fried Chicken, jagonya Kriuk, asli Indonesia. Nah Sobat The Kriuk, mumpung lagi grand opening, nah sekarang kita pengen tahu bagaimana reaksi atau review produk dari masyarakat Makassar terhadap rasa dari The Kriuk Fried Chicken. Daripada penasaran, yuk ikutin terus video kali ini. Assalamualaikum Sobat The Kriuk. Nah jadi di samping saya sudah ada salah satu warga Makassar yang udah nyobain The Kriuk Fried Chicken. Bisa diperkenalkan Pak, dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Al Azhar. Pak Al Azhar ya, panggilnya Pak Al aja ya. Iya. Pak, gimana nih? Tadi kan Pak Al Azhar udah nyobain The Kriuk nih, Pak. Gimana, Pak? Rasanya? Rasanya
garing, enak. Enak ya? Ya. Untuk dagingnya gimana, Pak? Empuk. Empuk ya? Ya. Empuk enak ya, Pak ya? Oke, nah ini kan kita kalau dihitung, Pak, dari 1 sampai 10 rasa The Creek Fried Chicken itu berapa, Pak, menurut Pak Al-Azhar nih? Iya, 9 lah. 9 ya, Masya Allah ya. Nah iya Pak, ini kan kita baru pertama kali Pak buka di outlet di Makassar Pak ya. Iya. Boleh dong Pak minta dukungan dan doanya gitu Pak, buat The Creek Pak. Iya, semoga kedepannya lebih lancar lagi, bisa memperluas kemitraannya. Ya, semakin sukses lah. Oke. Dan berkah tentunya. Amin. Makasih Pak Sasar ya. Mudah-mudahan The Creek Fried Chicken bisa diterima oleh warga Makassar. Gitu Pak ya? Ya, amin. Okay. Makasih Pak ya. Yeah. Oke, assalamualaikum Sobat The Creek. Nah, di samping saya sudah ada nih bapak-bapak yang udah nyobain The Creek Fried Chicken. Bisa diperkenalkan Pak, siapa namanya Pak? Ya, bapak saya nih. Bapak siapa? Bapak saya nih. Saya nih ya. Tadi udah nyoba The Creek, Pak? Udah. Pertama kali ya? Iya, pertama kali. Gimana rasa dari The Creek Fried Chicken, Pak? Ya, alhamdulillah. Lumayan enak. Lumayan cukup. Kulitnya enak. Gimana ya, kulitnya? Ya, sudah betul-betul kriuk. Betul-betul kriuk sesuai ya, namanya, sesuai Pak ya? Namanya. Lembut pada dagingnya ya? Lembut-lembut. Nah, kalau dari 1 sampai 10? Rasanya, ya betul-betul. Mantap? Mantap. Ya, oke. Kalau dari 1 sampai 10, nilai buat The Creek berapa, Pak? 10. Ya. Oke. Oke, Pak. Ada nggak kata-kata apa buat The Creek? Kan kita baru buka nih di Makassar gitu. Iya. Apa nih Pak? Pesan-pesan Bapak nih buat The Creek di Makassar berkembang. Makassar. Terus cocok supaya, diterima. Ya supaya kita warga Makassar betul-betul nikmati juga. Oh, ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Seni ya. Okay. Nah di samping saya sudah ada warga Makassar yang udah nyobain The Creek Fried Chicken ya. Bisa diperkenalkan Bang? Siapa Bang? Namanya Bang? Ferdiansyah. Ferdi. Ferdiansyah ya Bang ya. Nah ini abang baru pertama kali makan The Creek bang ya, nyobain. Iya. Gimana bang rasanya bang? Mantul, mantap betul. Kalau kulitnya gimana bang, kulitnya bang? Enak, lembut. Gurih ya tepungnya, renyah bang? Renyah. Oke, dagingnya gimana? Empuk, lembut. Ya oke bang, kalau dari 1 sampai 10 nilainya The Creek menurut bang Pandi gimana? 9. 9, oke bang. Kita kan baru buka nih bang, boleh nggak minta doa dan dukungannya bang buat The Creek Fried Chicken nih bang di Makassar? Boleh. Ya. Oke. Dari hati doanya ya, nggak kedengeran nanti mungkin doanya ntar ada di subtitle kali ya bang. Ya. Jadi mudah-mudahan The Creek bisa diterima ya bang ya oleh warga Makassar dan bang Fandi ya tadi ya. Bisa. Jadi langganan, jadi sobat The Creek nih gitu ya bang ya. Oke, makasih banyak bang ya. Ini bang, salam dulu. Makasih bang ya. Oke. Nah mudah-mudahan The Creek Fried Chicken bisa diterima oleh seluruh warga Makassar dan kita bisa berkembang, bisa lebih banyak lagi outletnya yang tersebar di Makassar dan biar warga Makassar merasakan nikmatnya The Creek Fried Chicken. Oke. Ada icip-icip ayam gratis dari The Creek Fried Chicken, jagonya kriuk asli Indonesia. Silakan. Oke, terima kasih kepada warga Makassar yang telah mendukung acara Grand Opening Outlet pertama The Creek Fried Chicken. Jadi buat teman-teman warga Makassar yang belum kebagian atau belum sempat mengicip-icipi The Creek Fried Chicken, bisa langsung mampir aja ke outlet pertama kita yang ada di Jalan Pacerakan, Makassar ya. Silakan mampir aja. Mudah-mudahan The Creek Fried Chicken bisa diterima oleh warga Makassar dan makin banyak lagi cabang-cabang kita di seluruh Makassar dan Sulawesi Selatan. Jangan lupa follow juga Instagram kami @thecreekchicken atau YouTube kami atau TikTok dan masih banyak lagi sosial media kami, bisa langsung aja dikunjungi untuk mendapatkan informasi menarik tentang The Creek Fried Chicken. The Creek, jagonya kriuk asli Indonesia. Nah Sobat The Creek gimana? Udah nonton videonya? Masya Allah ya, luar biasa sekali nih antusiasme warga Makassar terhadap The Creek Fried Chicken. Buat warga Makassar yang belum sempet nyobain The Creek Fried Chicken, bisa langsung mampir aja ke outlet pertama kita yang ada di Jalan Pacerakang, Kota Makassar. Nah, di sana ada menu-menu bestseller kita ya, mulai dari ayam original, ada ayam hot, ada sambal geprek, ada ayam saus The Creek, ada ayam saus keju, ayam saus black pepper, dan masih banyak lagi varian yang bisa dinikmati. Jangan lupa follow juga Instagram kami, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, The Creek Fried Chicken untuk mendapatkan informasi menarik terkait The Creek Fried Chicken. Dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya yang ada di channel YouTube The Creek Fried Chicken. Sampai jumpa di video selanjutnya. The Creek, jagonya kriuk, asli Indonesia.